Haru Mas Amar Yoni. Jadi lagi harus ngampiri Mas Amar Yoni. Mancing. Channel Muda Mudi Padukan Sombokan Sombokan TV. Oke, pada siang hari ini kita mau ngevlog lagi, guys. Kita pada siang hari ini mau mancing sama Mas Amar Yoni. Gimana Mas Amar Yoni? Kembali lagi, bro. Oke, siap. Kali ini kita mau salah. Kali ini kita mau mancing di sungai sebelah barat dusun kita. Target kita mungkin nanti ikan kecil, ikan kepek, ikan wader, dan ikan nila jenisnya. Oh, oke, kali ini kita pakai pancing apa ini, Mas? Ini tegek. Tegek sekitar tegek. Panjang 250 cm. Terus ini menggunakan senar apa, Mas? Dengan reel Maguro, ini dia. Reel Maguro. Sekitar terus harganya berapa, Mas? Sebutin sekalian outfitnya gitu loh. Reel Maguro ini sekitar harga 200.000. Terus kita menggunakan ini senar yang cukup tipis tentunya, karena target kita hanyalah ikan-ikan kecil, dan ini menggunakan stopper dan menggunakan kambangan yang cukup besar. Di sini juga ada stopper lagi. Terus kita menggunakan swivel. Ini dia swivel. Namanya swivel. Ini nanti untuk tempat pasang umpan dan juga ini pengait. Ini untuk memudahkan apabila kita sudah selesai mancing, dan rangkaian kita menggunakan pancing renteng seperti ini dengan ukuran 0,8 karbon pastinya. Ini dia pancingnya, dan itu rekan kita. Kita kali ini akan mancing ditemani sama Mas Ragil. Halo. Ada juga Mas Royi. Sedang makan dia sama Mas Jarot pastinya. Siap, kembali lagi. Oke, kita langsung saja kita cari kita umpan. Cari umpan dulu. Oke, terima kasih. Oke, kali ini kita sudah sampai spot pertama, tapi sayang sekali spot kali ini ditumbuhi banyak enteng gondok. Mungkin kita akan pindah ke spot yang lain, ke sebelah utara. Ini pertanda masih asrinya sungai kita, nggak banyak sampah tapi banyak enteng gondok. Semoga di spot sebelah utara sana masih ada lahan kosong untuk kita mancing.
tetap ikuti perjalanan kita, tetap semangat. Dia umpan kita menggunakan pelet kiro-kiro untuk mancing pada hari ini. Itu dia, banyak ikan nila juga. Kita mau campur dulu umpan kita. Aku mau turun ke bawah. Ya, sudah jadi umpan kita. Ini yang sudah dicampur air. Ini tinggal nanti kita pasang dan siap untuk memancing. Tetap semangat. Ini cara masaknya gimana, Mas Idar? Caranya gini. Ini pada bagian swivel kita taruh tengahnya, langsung kita lipat gini, tinggal kita tekan-tekan sampai dia bulat. Padat ya? Padat. Dan gantung. Dan ini kambangannya kita atur kedalaman airnya supaya umpannya tidak sampai ke tanah seperti ini. Nah, ini tekniknya, nanti ikannya akan menyambar-nyambar ini. Dan peletnya akan terjatuh. Nanti pancing ini dikira ikannya makanan yang jatuh. Maka dia akan tersangkut di sini. Oke, yuk kita mancing. Kita yuk mulai mancing sekarang. Sekarang ini mancing. Ikan apa ini namanya? Ikan wader. Iya, Mas, wader. Nah, ini ikan wader. Itu ikan kepek. Oh, ikan kepek, bukan ikan. Ini masih kecil, lebih baik kita rilis saja. Ya, biar dia bisa besar dan kembali lestari tentunya sungai kita ini. Tuh. Lepas, Mas Heran. Yuk, kita rilis. Kita masih belum dapat lagi dan kita masih berusaha pastinya. Semoga kita mendapatkan yang lebih besar dari yang tadi. Wih! Double strike, loh! Double strike! Ini dia. Kembali kita mendapatkan ikan kepek. Ini dia, sekitar 5 nyari ini. Mata kail, mantap. Mata mancing? Yes. Yes. Yo. Kali ini kita rilis kembali. Ini masih terlalu kecil untuk kita. Jadi kita biarkan mereka kembali hidup. Nih, kita rilis kembali.
rilis kembali, semoga alam kita lestari. Selamat jalan. Aku entok lho bro, lho apa ini? Mas jenis ini apa ini mas? Water kepek. Wah. Kira-kira limang nyarinan ini. Limang senti Patolo tau. Dirilis ini baru ini. Lah ngundel-ngundel ini cemplok ini kira-kira 5 kg lah. Piye iki Mas Idar iki urip kok koyo ngene. Susah aku jan ngadepi urip iki. Wah iya koyo wong mancing ngene iki filosofine wong mancing piye iki Mas Idar. Benernya kok ini ngomongan sing raiso maju. Mancing ini malah wong raiso maju lah kok piye? Anak maju nyemplo. Ya cukup sekian mungkin vlog mancing pada sore hari ini. Kita sudah mancing dari tadi, sudah cukup sore. Sudah mendapatkan beberapa ikan, sudah kita rilis kembali. Tapi sayang kita masih belum mendapatkan ikan yang cukup besar. Dan masih kecil-kecil kita rilis kembali agar sungai kita kembali lestari pastinya. Iya, mungkin tak apa, yang penting itu kita bisa mengusir rasa bosan dan ternyata mancing itu mengasihkan. Tetap semangat, tetap ikuti video-video kami selanjutnya. Oke, pesan untuk para penonton sekalian, hindari legal fishing, menyetrum, meracun, membuang sampah di sungai. Jangan membuang sampah ya Mas Widar, nanti kita ndak kebanjiran. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe pastinya. Tentu saja di Sampokan.